tapi anaknya baik kok. Kalau ngomongin aku itu anak tunggal. Jadi nggak tahu untuk jadi seorang kakak itu seperti apa. Oke, jadi memang berperan sebagai kakak dari seorang anak tunggal yang agak bingung jadinya. Ya, nggak bingung buat saya. Terima kasih, Bintang. Lu beda-beda sekali ya. Tergantung umur ya. Tapi untungnya Adi juga enak diajak untuk pendekatannya, saya juga, Kirana juga, jadi semua di set, walaupun di set itu sebenarnya awal-awalnya susah ya untuk tenang dan bercanda gitu.